Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak bagi komen tentang satu video yang saya terima. Dan ramai yang bertanya tentang isu ni. Ya, ada seorang doktor mengatakan bahawa stevia tu meningkatkan insulin. Sebenarnya itu yang tidak tepat dan tidak betul. Sebab berdasarkan kajian, stevia tidak meningkatkan insulin. Sebab benda yang meningkatkan insulin adalah benda yang ada karbohidrat yang akan meningkatkan panas glukosa darah. Dan itu yang akan meningkatkan insulin. Dan sekarang kajian yang ada, kita tengok sebenarnya stevia ni sebenarnya membantu memulihkan masalah rintangan insulin dengan meningkatkan sensitiviti insulin. Itu lebih tepat, kan? Jadi, kita tak boleh samakan stevia dengan pemanis-pemanis gantian yang lain seperti aspartame dan lainnya, kan? Sebab stevia adalah dalam kategori pemanis gantian semula jadi yang jauh lebih sihat sebenarnya dan boleh dan sangat sesuai diamalkan oleh pesakit diabetes dan juga untuk membantu menurunkan berat badan. Dan bukan sebagai media ada, sebagaimana yang didakwa kononnya stevia meningkatkan insulin. Saya rasa itu ada pendapat yang tidak tepat dan tidak berdasarkan kajian sains. Kan? Kita tengok kajian sains yang saya akan tunjukkan nanti. Okay? Betulkan fakta anda. Faktakan pada kajian-kajian yang betul. Okay? Ingat, kesihatan dengan ilmu yang betul dan amalan yang berterusan. Okay.